Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Assalamualaikum. Wah. Kami dah sampai kat sini. ITGM Estate sebagai penutup kami di sini. Eh, kita ke yalah sebagai penutup, kita kena datang yang lawan Estate. Penegak tengok apa dia yang ada. Apalah. Okey, kami akan buat review matap ni. Kemudahan tapi, jalan. Okey, ini bawah adalah ini bangunan blok asrama. Blok asrama ada kat futsal bawah tu. Tu tengok. Tu ni directory ni. Okey, directory kita tengok. Okey, penting dulu. Directory. Ini budak pipi je sini. Ini kediaman perkhidmatan perempuan. Dewan asrama perempuan ah. Oh, asrama perempuan. Tak perempuan. Ini adalah Aspuri. Janji kita masuk. Kita tengok. Kita jalan masuk Aspuri. Nampak tu. Belajar pra perkhidmatan perempuan. Okay. Di sini adalah asrama perempuan. Pra aja dah duduk sini. Dah. Perkhidmatan tu pelat guru pelatih. Guru pelatih. Aku ingat ada dua dia. Pergi balik. Oh, pasti ada dia pakai. Okay. Tapi boleh tahan bubuk ah. Pakai. Tengok ni masih hidup besar tu. Pakai motor kan? Bolah. Oh. FT satu-satu lagi. Memang luas nampak ya. Ini FA. FA banyak blok FA. Jalan mati. Okey, ini dah jalan mati. Panggung dua je. Kita nak pergi buka kan? Memang buat hal masing-masing lah. Tapi mesti lepak tengok tapi ni. Boleh bayar ni. Okey, kita tengok dari jauh tu ada dewan serbaguna. Petang-petang baru ini. Ini kemungkinan kafe. Kafe Teria kita tengok. Ya, kafe. Memang kafe. Memang kafe. Memang kafe. Okey. Silakan masuk. Okey. Jom kita usah. Adakah cantik? Ini kafe. Kita lihat belakang kafe ada tasik. Kita tengok tasik. Tasik IPGN Stack. Dan atas sana tu ada padang bola sepak. Kau sepak kuat masuk tasik. Weh, ni jarak tu ni. Asrama perempuan, cafeteria, perempuan serbaguna. Okey. Kita lihat directory ada. Oh, dalam ni ada wash ada. Oh. Banyak yang ada. Ada gym. Ada bilik angkat berat. Ada gelanggang squash. Kenu penuh ke? Okey, kita tengok apa yang ada dalam ni. Kenu penuh. Oh, kenu lah wey. Wey. Boleh kaya wey. Menuju ke asrama lelaki. Pada gerku pada. Oh, bandstand nanti. Boleh hotok dia jauh. Sini memang mesti ramai. Okey, ini padang. Boleh hotok dia luar. Padang. Ada kot ciput kat belakang tu. Oh, ini asrama lelaki. Sekejap lagi kami akan sampai. Kot pusat. Kat perempuan tu mesti lelaki. Kita dapat lihat. Oh, amannya kat sini. Gambar estate. Oh, ada bukit. Oh. Main bola berlatar belakang kan gunung. Blok HD. High definition. Lepas tu, itu blok HA dan belakang ada blok HB. Kita nampak. Oh. Tenangnya di sini. Okey, ini bilik TV blok lelaki. Kita tengok. Sama datang ke bilik TV. Oh, luas. Kita boleh keluar ikut kita. Agak bergema dalam ni. Kafe kat luar tu kafe. Ini kafe. Itu kafe. Ini bukti gua nak pergi stand bilik TV. Okey. Kami menjumpai satu mayat dalam blok ini. Blok pelajar lelaki. Mayat tertungging kepala dia. Oh, hilang kepalanya. Oh, tidak. Boleh sesat jumpa kalau nak cari bilik member. Asrama ni tinggi, siapa dapat bilik atas memang padan muka. Memang penat. Okay, sekarang kita tengok view daripada tingkat 5. Kita tengok view bawah, tengok. Padang bola sepak. Memang penat. Tengok bawah sikit, bawah. Okey. Mati. Okey. Walaupun bangunan baru, tapi kita dah mengalami keserakan. Dah ada lumut. Oh, belum lumut nampak. Okey, bilik sepanjang pelatih. Kita tengok dalam ni ada apa dalam bilik sepanjang pelatih. Okey. Penat.
Wah, macam tu siap sikit dalam ni. Ini bilik simpanan plastik. Tapi store ni agak kecil lah. Kecil. Boleh masuk. Okey, ini yang paling special dari dekat bangunan. Asrama lelaki, kita ada bilik dapur. Lepas ni tak payah nak makan kat luar. Jangan kecoh. Mana guna video? Tengok. Okay, ada satu sinki je. Okey. Kita tengok view dari dapur. Okay. Semat. Sambil masak. Memang untung lah kalau air, dapat kat sini. Ya, boleh guna. Aku rasmi kan Arah Limu punya bilik dapur. Okey. Tapi gua rasa ada satu benda yang kita ada satu rosak. Ya. Tengok. Ada kebocoran di sini. Nampak? Okey, ya. ini kami namakan bilik view. Okey, ini kami namakan bilik view dari atas. Semat. Bilik ni semat. Okey. Kat sini kita boleh sekonteng. Jangan lupa beli teropong masuk tahun depan. Sebab di sini direct terus ke asrama perempuan? Asrama nampak? Perempuan. Nampak. Siapa perempuan tak tutup tirai memang nampak. Okey. Kita kena beli. Kena beli teropong. Teropong. High definition. Kena beli mikroskop. Nak. Ini dengan pembinaan kita yang 5 tingkat. Best. Bangunan selama ni 5 tingkat. Aras tembik. Okey, kita turun lagi. Tak ada lift, babe. Okey. Tak dapat. Okey. Ini ada directory untuk blok asrama lelaki, blok HA. Kita ada banyak, kita ada banyak blok. HA, HB. HB kat sana, hujung sana. Tengok. Nampak? Sana HB. Okey, nampaknya kami baru selesai solat asar. Kami meresmikan surau atap. Okey, kami sedang menunggu rakan kami untuk habis dulu solat. Kemudian baru kami bersama. Kiblat dia betul-betul. Okey. Tapi ini adalah surau. Okey, sekarang ni tadi daripada tadi kita pusing, kita test buka satu bilik pun berkunci. Semua bilik berkunci. Jadi kita dapat jumpa akhirnya satu bilik yang tak kunci. Kita tengok design bilik kediaman pelajar. Okey, jom kita tengok. Assalamualaikum. Password. HA102. Password. HA. Waalaikumsalam. Sudah ada penghuni namanya. Ini adalah membuka design untuk okey. Sebenarnya luas dia tak ada luas sangat. Cuma satu. Tapi sebenarnya luas ni. Luas dia berlimpah. Luas pada bilik yang lama. Design dia mungkin sama dengan sama lama. Dan switch pula dekat sini hujung. Okey. Lagi luas. Okey. Tapi ada bahagian tak ada. Okey, keluasan bilik ni 15 kaki darab 13 kaki. Tak ada luas mana. Satu bilik ada 2 kerusi. Okey. Ini kerusi memang disediakan. Okey, ini ada switch lama. Okey, sebenarnya kat sini tak susah kalau kita nak online apa semua sebab sini disediakan perkhidmatan wifi. Kenapa saya cakap macam tu? Kita tengok. Ada. Kita tengok HBC. Saya tak tahu ini yang mahal ke yang murah, saya tak tahu. Kita tapi tengok. Tapi ini adalah wifi. Ini adalah kita ada router. Ada yang mahal. Okay. HDC. Kalau nak laju kabel. Cucuk kabel situ boleh download. Macam mana? Laju. Cucuk kabel situ. Okay. Situ. Okey. Nampak? Situ. Tak nampak. Okey. Situ. Situ. Boleh download. Okey, saya sebenarnya tak tahu apa fungsi ini. Tiba-tiba ada dekat dinding. Aduh. Tengok. Bahaya. 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 Ini boleh menyebabkan kecederaan. Ini design untuk menggantung fire extinguisher. Oh, ingatkan design nak gantung. Nanti digantunglah. Okey. Okay. Anda di sini. Anda di blok HA, aras bawah. Bayangkan. Aras 1. Tengok ni, ada 5. Kita tengok aras 5. Tapi tingginya yang anda yang boleh buat. Okey. Padan muka. Tinggi 5. Baik, ini adalah kawalan. Kalau korang tak ada nak buat printer, ni. Sistem ni. Printer. Ni. Boleh print kat sini. Tunjuk ni alamat. Institut Pendidikan Guru Malaysia APGM Labu. Labu. Oh, Negeri 9. Ini kediaman ini copy paste. Okay. Labu. Okey, kita bukan di Bandar Estate tapi kita di Labu. Kita di Labu. Okey, ini baik, perjalanan okay. Pusing. Kita akan pusing satu jalan lagi. Okey. Kami akan bagi tahulah ini apa. Okey. Okey, ini asrama perempuan Aspuri.
atas sana tu blok syarah makmal bengkel. Okey. Tapiran. Tapi nampaknya bilik, macam tak nampak dari sini. Bilik kuliah. Tu direktori pusat sumber. Okay. Jangan risau. Jangan risau. Dalam ni satu hala je, tak ada boleh patah balik. Okey. Kami tak kira kami nak. Kami tengah sesat sekarang ni. Okey. Okey. Blok pentadbiran belok kanan. Naik atas. Ini bukan bulatan ni. Ini blok pentadbiran. Ada lagi bulatan. Ini jalan ke blok pentadbiran. Serius. Okey, kita akan lihat di hadapan kita adalah blok pentadbiran. Faham dah, Bek? Okey, kita nampak macam Putrajaya kat sini tapi bukan. Okay. Ini adalah blok pentadbiran. Nampaknya unsur Freemason tu ada. Ya. Selesai sudah. Sesi. Sesi. Mereviewkan. Mereview. Dan melawat IPG Aztec. Benar. Tadi kami terlupa bagi nak. Jadi kat sini we want to say goodbye. And welcome to IPG Junior. Welcome to Junior. Gulai udang sebelangor. Kokono eja kau.